Alhamdulillah, saya Indra dari Angkatan 80 FISIP UI sudah melaksanakan kewajiban memilih salah satu kandidat dari calon Munas 7 Juni UI 2016. Walaupun telat, tapi saya tetap berusaha untuk melaksanakan kewajiban saya dan alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan berhasil dengan sukses. Saya menghimbau supaya yang teman-teman yang lain juga ikut memilih dan mensukseskan terlepas dari masalah-masalah kekurangan yang ada dalam kepanitiaan. Saya rasa bagaimanapun ini harus tetap berlangsung. Apapun yang terjadi, tujuan kita adalah kebersamaan dan mengembangkan alumni UI semaksimal mungkin. Jadi diperlukan toleransi dari semua pihak dan mendukung semua apa yang terhadapkan panitia, karena bagaimanapun ini untuk kita bersama. Memang banyak kekurangan, tapi saya rasa ini adalah jalan keluar untuk berkembang lebih lanjut supaya alumni UI bisa lebih bermanfaat di masyarakat secara umum. Pemilihan itu kan satu hal yang biasa, bahwa kepemimpinan itu harus berlangsung terus dan harus diwakili oleh seluruh alumni. Nah, untuk itu disebut Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Kalau menurut saya, ada suara-suara di luar pro kontra itu kan hal yang biasa, berdasarkan kepentingan masing-masing. Tapi bagaimana caranya yang kontra ini bisa mengakomodasi semua pendapat-pendapat orang lain, jangan pendapatnya sendiri menjadi pembenaran, begitu loh. Ya itu kan bisa, namanya juga guyub, nggak ada yang dibayar. Memangnya enak jadi ketum alumni UI, menurut saya sih berat gitu loh, tanggung jawabnya berat, tanggung jawab kepada apa alumni, terus kepada UI-nya sendiri dan kepada bangsa dan negara. Untuk itu harus dipilih orang yang berkompeten, punya kapasitas yang cukup. Tapi kalau ngomong-ngomong aja ini nggak pro lah segala macam, menurut saya itu kurang profesional. Anak UI seharusnya tidak seperti itu. Buat saya, Munas kali ini adalah pembelajaran buat kita semua untuk UI yang lebih hebat. One man, one vote itu sangat luar biasa, dan tahun-tahun kemarin itu hanya diwakilkan, dan kalau sekarang kita bisa memilih sendiri. Segitu aja.